melihat video dengan seksama. Inilah 9 efek meletusnya Gunung Semeru. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Dilansir dari kompas.com mengenai meletusnya Gunung Semeru, Probolinggo, di mana diberitakan dari kepala BPBD tentang penanganan gunung meletus Probolinggo. Dari penjelasannya telah dikatakan ada 9 efek setelah Gunung Semeru meletus. 9 efek itu adalah 9 kecamatan yang terkena abu vulkanik, di mana kecamatan pertama adalah 1. Maaf, kembali lagi 1. Kecamatan Kuripang, yang kedua Bandaran, yang ketiga Leces, yang keempat Tegal Siwalan, yang kelima Drigung, yang keenam Banyu Anyar, yang ketujuh Sumber Asi, yang kedelapan Wonomerto, dan yang kesembilan Sumber. Dari kepala BPBD Probolinggo menerangkan dari 9 kecamatan itu terdampak efek dari abu vulkanik setelah Gunung Semeru meletus. Itulah berita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan berita kami.